kayak Mini Cooper biasa tuh kayak S Turbo apa segala macem, dia kan mininya itu yang agak lebih kecil kan. Kalau Countryman ini dia tingkat luasnya, tingginya, besarnya itu lebih besar, lebih gede ya kan dari Mini Cooper yang biasanya. Oke, kita bahas dulu bagian depannya nih ya kan. Mini Cooper idaman para anak-anak sosialita, anak-anak modern zaman ini. Untuk lampunya sendiri Mini Cooper ini dia sudah LED guys. Kalian bisa lihat ya, Mini Cooper ini lampunya sudah LED. Dan juga untuk lampu setnya dia masih pakai halogen biasa. Ini di lampunya ini di headlampnya dia kayak ada rumahannya gitu ya, ini aksen pop itu. Dan depannya juga di bawahnya ada aksen pop juga, menambah kesan sportinya gitu. Bentuknya sih unik banget di Cooper ini ya, untuk lampunya. Dan ini juga dilengkapi sama kokpitnya di bagian bawahnya. Atasnya ya, di atas Mini Cooper ini di kap mesinnya juga dia ada stikeran warna hitam. Nah yang tipe Countryman ini biasanya kan dia stikernya itu garis dua gitu doang kan, kayak Ford Mustang juga gitu. Ini dia kayak ada desainnya gitu nih. Iya. Oke. Ini nggak lupa ada emblem mininya juga. Untuk grillnya sendiri dia aksen chrome, ada logo SUV ini Mini Cooper S Countryman ya. Terus untuk grillnya ini saluran udaranya gitu nih, dia bolong-bolong gitu. Di bagian bawah juga dia ada kotak bolong nih, kiri kanan. Untuk saluran udaranya juga, jadi kalau misalnya mesinnya panas, saluran udaranya lumayan keluar masuknya ya. Tapi Mini Cooper ini di bagian depan dia nggak dilengkapi kamera ataupun sensor parkir ya. Kayaknya nggak ada sensor parkir ya dia. Ini ada wash lane. Eh bukan, nggak ada wash lane. Ini kalau misalnya kalian mogok tiba-tiba ini ditarik gitu pakai kamera biasanya. Oke, di bagian sampingnya ini dia ada lampu juga ya, lampu sennya di bagian samping. Gak lupa ada emblem S-nya juga nih, sportnya dia di kiri kanan ya, di fender kiri kanannya. Nah yang menarik dari Mini Cooper juga untuk velgnya nih guys, velgnya itu ciri khas banget Mini Cooper tuh kalau nggak bulat-bulat atau segala macam. Terus ini velgnya two-tone ya, antara warna silveran sama hitam two-tone. Bannya juga dia pakai dweller. Kalau dilihat velgnya Mini Cooper tuh kecil banget ya, tapi padahal ini ring 18 loh guys. Profil bannya di 225/45 dan ini ring 18. Besar seputihnya kayak gini. Oke, di bagian sampingnya sebenarnya nggak ada, nggak jauh beda ya sama tahun sebelumnya yang tahun 2014 dan tahun 2016 dan tidak jauh beda. Ini spionnya dia bentukannya ciri khas Cooper juga ya kan, bulat-bulat gitu. Windowsnya dia ada aksen chrome juga, jadi kayak mengitari gitu, muter ya kan. Aksen chrome-nya di bagian bawah dia nggak ada palang airnya di dekat windows, nggak ada ini juga, palang air di atas ya, palang air gitu ya. Oke, di door frame luarnya bagian samping kalian bisa lihat dia ada stiker juga nih, bawaan Cooper-nya ya. Perpaduan hitam sama merah tuh sangat sporty banget ini Mini Cooper Countryman-nya. Paling keren kalau misalnya kalian ituin stiker lagi ya kan, stop lampnya pakai bendera ini. Ini juga ada stiker lagi. Gak lupa ada di belakang ya, ada logo ya, logo Countryman-nya dia nih. Terus ada emblem Cooper S-nya dia. Nah untuk di bagian belakang juga dia dilengkapi 4 titik sensor nih guys, ada kameranya. Oh tetap aja dia nggak ada rear kamera ya guys. Nah untuk bumper bawahnya ini di belakang dia kayak kelihatan sporty banget nih, bolong-bolong gini. Cuman dijadiin spoiler aja di atas. Nah, dia juga knalpotnya ada dua di kiri kanan. Oke. Di atas antenanya dia belum pakai yang shark view, dia masih pakai antena biasa, ini udah spoiler, dan juga ada hard mode stop lamp. Kita buka bagasinya. Untuk bagasinya sendiri Mini Cooper
Cooper Countryman ini lumayan luas guys, ketimbang Mini Cooper yang biasa ya, tipe-tipe biasa. Ini Countryman lumayan luas, ini nggak ada ban serep ya, ini ada segitiga merah di bawah. Ada kotak P3K juga di sini. Ini dia nggak ada dongkrak segala macam, dia nggak ada ya. Mungkin kalian bisa naruh barang belanjaan yang lumayan banyak sama dua koper yang ukuran sedang ya. Ada langkah juga di belakangnya, juga dia dilengkapi power outlet guys, jadi kalian mungkin bisa ngecas di dalam. Oke, kita lanjut aja ke interior dalamnya ya. Oke guys, kita lanjut di bagian dalamnya ya. Interior dalam Mini Cooper S Countryman ini tahun 2015. 13 jadi dashboard ini. Untuk dashboardnya dia bahannya plastik guys. Plastik dan nggak soft touch. Ada airbag di samping kiri. Dan juga untuk isi AC-nya kalian juga bisa lihat ini bentuknya dia yang bulat-bulat di tempat pilot. Ada yang 360 juga, tinggal diputar gini. Jadi mati kalau putar ke kanan. Misalnya kalian perhatiin yang suka penggemar Mickey Mouse, ini ya, ini kupingnya Mickey Mouse, ini sama kayak muka Mickey Mouse, kan ada tuh ya logonya Mickey Mouse yang kayak gitu bulat bulat bulat. Karena aku ngajarnya juga lucu, ada di atas sini. Nah untuk menunya sendiri di head unitnya kalian bisa lihat nih ya, ini sebenarnya head unit itu dalamnya kotak, cuma ini rumahannya aja luarnya. Untuk head unitnya ini belum touchscreen guys, belum touchscreen. Jadi kalau misalnya kalian mau ngatur head unitnya ini, kalian bisa atur di bawah sini nih. Jadi lengkapi navigation, ada mini connectnya juga, ada setting multimedia. Kalian bisa masukin CD, CD-nya lewat sini ya guys. Bisa masukin CD lewat situ. Ada radio, kalian bisa sambung Bluetooth juga segala macam. Oke, kalau misalnya kalian dalam perjalanan juga nih, ininya tuh dia naiknya dari sini bisa. Ini untuk tombol volumenya ya, untuk bisa kecilin volumenya tinggal diputar aja. Nah untuk audionya sendiri Mini Cooper ini sudah pakai Harman Kardon ya, speakernya dia ada di pintu kiri kanan, jadi suaranya udah lumayan enak lah jernih. Nah kalau misalnya kalian mau bergalau ria di dalam mobil ya kan, enakan galau naik Mini Cooper kan ketimbang naik bajaj gitu. Oke, di bawah ini ada pengaturan untuk AC ya, tombol-tombol AC ini untuk pengaturan suhunya, ini juga untuk temperaturnya ya kan, naik turun di kiri kanan sini bisa. Disini juga ada tombol untuk pengaturan AC kalau misalnya mau ke atas, ke depan, atau ke bawah, tombol untuk matiin AC-nya. Dan disini juga dia ada mode berkendaranya ya, ada mode sport sama ini untuk jalanan micin kalau misalnya itu kalian bisa atur. Dan lock unlocknya itu dia nggak ada di pintu, dia ada di sini di tengah guys. Lock unlocknya. Oke, di bawah sini dia ada power outlet, tempat power outlet, dan juga ada dua buah cup holder. Nah ini juga ada pelatik rokok. Glossy-nya sama ada logo mininya, ini untuk
control. Di bagian samping juga ini ada untuk besar kecilin volume sama ada voice call. Dan juga di setirnya dia dilengkapi pedal shift juga nih. Kalau misalnya tilt teleskopiknya dia masih manual guys, dia belum elektrik. Untuk kilometernya sendiri Mini Cooper tahun 2015 ini yang Countryman, dia Mini Cooper masih 22.000 ya kan, 2015. Sekarang udah 2022, udah pakai 7 tahun kilometer masih 22.000, kurang antik apa lagi. Kan lumayan lah, worth it gitu. Di atasnya sini ada untuk menaturkan lampu-lampu sama buka sunroof nih guys. Ini masih manual kalau jaring-jaringnya. Buka sunroofnya. Oke, buka sunroofnya cuma 50/50 ya, nggak sampai 100%. Jadi cuma setengahnya doang guys. Sebenarnya nih kalau misalnya lagi di tempat gelap, Mini Cooper ini adalah ada warnanya ya. Dia kalau nggak salah 16 warna atau berapa 8 warna gitu. Ini untuk kalian ganti-ganti lampunya gitu warnanya, ada hijau, biru, ungu, pink, merah, orange, kuning, warna-warni dia wangi. Oke guys, cukup di bagian depannya, kita lanjut aja di bagian belakang duduk di kanan. Belakangnya, untuk duduk di bagian belakangnya Mini Cooper ini kalau misalnya buat saran yang lumayan kecil, headrestnya sih lumayan ya, lumayan luas lah buat sekarang. Terus space dari kepala ke atasnya juga, ke kabinnya juga lumayan luas sih, sedangkan untuk joknya juga nggak depan nggak ada nggak belakang, dia ada aksen sport ini juga ya, ada aksen-aksen merah ya, ya kan. Dan ini bahannya udah kulit ya, ini kulit. Terus untuk bagian tengahnya juga kalau misalnya kalian butuh armrest atau apa bisa, kalau kalian butuh ngambil sesuatu di bagasi ini kalian tinggal ke belakangin aja ya kan, ditarik di bagian tengahnya side. Duduk, kalau misalnya duduk bertiga sih lumayan PR ya, kasihan yang di tengah gitu, soalnya di sini ada cup holdernya gitu guys. Ini ada dua buah cup holder, ada power outlet juga di tengahnya kan. Di belakang juga ini ada sunroofnya, panoramik ini, karena kan nggak bisa kan di belakang karena panoramiknya, ini panas banget ya. Deh. Untuk door trim di bagian belakangnya juga dia sama ya kayak di bagian depan, dan ini dia dilengkapi di audio gitu ya, speakernya ini dari Harman Kardon. Nah door trimnya juga lucu tau nggak? Jadi ini bulatan nih, bulat begini, tapi door trim depannya gitu, kayak bulat cheese gitu desainnya, keren sih desainnya. Ini pegangannya juga. Oke guys, kita bahas aja sekarang langsung harganya ya kan. Harganya ini sekarang buka di 570 juta kreditnya. Cashnya di 590 dan tahun mobil ini 2015, pajaknya sampai Januari 2023 guys. Jadi pajaknya panjang 1 tahun. Kalian tinggal pakai doang. Kalau misalnya ada yang nanya ini ganjil atau genap, ini platnya ganjil 1600cc. Jadi kalau misalnya minat langsung aja hubungi Seren, nomor Seren seperti biasa di deskripsi. Dan jangan nanya lagi harganya berapa. Untuk kilometer di 22.000 dan juga langsung aja follow Instagram Seren di Seren_OutofM, follow Instagram OutofM juga di OutofM_